Bismillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, puji dan syukur semoga hanya bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sehingga kepada kita yang taat dan patuh pada ajarannya. Alhamdulillah, ibu bapak, pada kesempatan kali ini pagi menjelang siang kita kembali pelajari bahasa Arab kitabnya Dusulubul Arabiyah. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, lebih dahulu saya mengucapkan minal aidin wal fahidin, mohon maaf lahir dan batin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih waktu usaha. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kali ini kita akan meneruskan pelajaran bahasa Arab. Ya, di mana kita setelah sebulan penuh untuk menjalani shaum di bulan Ramadan, kita berhenti dulu. Malam hari itu kita buka kembali pelajaran bahasa Arab. Sudah halaman berapa ibu? 22 ya. Sudah ibu dibuka. Unduru istami fakot, lihatlah, perhatikan, ya, dan dengarkan saja. Coba halaman 22. Isnani salah satu, ya, jadi salah satu ya. Nomor 3. Aina sa'atu, di mana jam tangan itu? Ya. Yang keempat, arba'atun, aina yasirun, di mana yasir? Ulangi, aina sa'atu, di mana jam tangan itu? Yang keempat, aina yasirun, di mana yasir? Kelima, aina aminatu, di mana aminah? Yang kelima, yang kelima, aina aminatu, khamsatun, sekarang keenam. Amin tu keberkati. Apakah Aminah di dalam kamar? Aminah tu keberkati. Apakah Aminah di dalam kamar? Yang ketujuh,
Ayasirun fil batbakhi. Ayasirun fil batbakhi. Apakah yasir di dalam dapur? Bab matbakhi. Matbakhi, dapur. Dapur. Apakah yasir di dalam dapur? Yang kedelapan, man fil ghurfati, siapa yang di dalam kamar? Sudah? Kamar. Yang kesembilan, waman fil himami, waman fil hammami, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Abu. Waalaikumsalam. Idris. Tafadhali. Silakan dulu. Waman fil hammami, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Waman dua-dua, Bu. Ke-10, maza ala sariri, kenapa di atas sariri? Oh ya, sebelah itu ya. Maza ala maktabi, ya. Maza, kenapa di atas ini? Mada yang sebelah sini, mada arus syariri. Yang ke sebelah, mada arus syariri. Kenapa di atas syariri? Empat diri. Ya, ranjang ya. Diulangi lagi ya. Aina sa'atu? Di mana jam tangan itu? Bisa ibu-ibu jawab? Aina sa'atu? Di mana jam tangan itu? Jawabannya sa'atu alal maktabi. Jam tangan itu di atas meja. Ya bisa ya. Sa'atu pangkat ini. Aina sa'atu, di mana jam tangan itu? Sa'atu, jam tangan itu alal maktabi, di atas meja. Ya. Kalau kayak gini, aina sa'atu, bisa begini. Sa'atu terus bil sayyaratu, di dalam mobil. Bisa ya, cuma tergantung di itu ya, jawabannya mana ya. Tapi yang di sini jelasnya yang maksudnya ya, oh ibu ya, boleh lihat ya, pakai di tangan ya. Jawabannya yang di sini dalam kitab itu aina sa'atu, di mana jam tangan itu? Sa'atu alal maktabi, jam tangan itu di atas meja. Maka ibu tabaduli duduk Idris. Yang keempat, aina yasirun, di mana yasir? Jawabannya ya, boleh fil baiti, boleh fil masjid, boleh ya. Jawabannya bersama ibu. Itu jawabannya ya. Aina yasir, di mana sir? Yasir fil masjid, boleh yasir di masjid. Kalau di fil baiti, boleh fil baiti, boleh ya, di dalam rumah. Yang kelima,
Aina Aminatu? Di mana Aminah? Ya, Aminatu fil matbakhi. Matbakhi ya, matbakhi. Aminah di dapur. Ada as-sadisu keenam. Aminu, aminu, aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di dalam kamar? Ingat ya, kalau ada istifham a. Apakah itu jawabannya? Naam. Kalau naam berarti naam. Aminatu fil ghurfati. Baji tabadali. Berharap ya. Ya jawabannya naam. Ya betul. Aminatu fil matbahi. Ya, Aminah di dalam kamar. Ya seperti. Kalau misalkan ini, kalau misalkan tidak. Aminah. Iya, fil matbahi ya di dapur. Ini seperti ya. Sebetulnya ini bisa dipraktikkan bahasa Arab ini. Enggak percakapan, cuma ya sesuai dengan yang di buku gitu. Nanti lebih jawab lagi, nanti kita harus mengapa kosakata yang baru. Yang ke 8, 7 ya? 7 ya? Nah, ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir di dalam dapur? Ya. Kalau berantus kan Yasir di dalam dapur 8 derajat. Ya. Tidak. Atau bukan. Yasir. Fil masjid. Bagus. Jadi Yasir itu di dalam masjid. Lagi sholat. Yang ke-8. Man fil ghurfati, siapa yang di dalam kamar? Aminah boleh. Aminatul. Yang ke-9. Wa man fil hammami, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Hammami. Fil hammami ya. Karena apa? Karena ada jari banyak. Jadi asalnya hammama. Jadi hammami. Karena ada huruf jar. Fi ada huruf jarnya. Ya, wa. Ada itu wa juga huruf jar bisa. Ada juga huruf atom juga bisa. Ada jauh semua, tapi ini huruf jar ya, khusus huruf jar menjadi itu adalah untuk mengasalkan. Nah, nanti juga nanti di depan, di belakang, al amama di depan, al khofa di belakang itu juga sama kalimat untuk mengasalkan. Nanti ada si pelajarannya ada ya. Sekarang ini huruf jar dulu ya. Wa man fil hammami, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Yang ke-10, maza alal maktabi, kenapa di atas meja? Apa jawabannya? Jam tangan. Kenapa atau apa? Ya, kenapa? Maza, kenapa? Atas ala, atas maktabi. Ya, di atas meja. Jawabannya? Apa? Kenapa di atas meja? Karena tempat ini ya. Karena ini menunjukkan tempat ya. Berarti ya, berarti ala maktabi. Kenapa di atas meja? Makan ya, tempat. Jadi tempat.
Yang ke-11, mazah al-sadidi. Kenapa di atas? Ranjang. Ya, boleh. Ya, karena marid. Ya, karena sakit. Maridun. Karena sakit. Itu juga bisa saja. Naumun. Ya? Naumun. Naumun boleh tidur. Ya. Naum tidur boleh. Oke, cuma jawaban dari masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah. Pelajaran yang ke-6. Ya. Ada as-sadisu. Iqra, bacalah, waktu dan tulislah ma'a bersama atau berserta dokti memberi harokat awakhiril al-kalimati di akhir kalimat. Ya, coba lihat perhatikan al-madrasah. Kenapa madrasah tidak madrasatun? Kenapa? Nah, karena ada alif lam. Setiap ada alif lam itu tidak boleh tanwin. Harus doma yang disebut ma'rifah. Jadi al-madrasatu artinya sekolah. Ya, sekolah itu fil madrasati. Nah, kenapa kan disebuti? Nah, karena ada huruf jar yang disebut jarum majrur. Ya, huruf jar fi huruf jar itu. Jadi tidak pakai kasroh, tidak pakai domah, ya, tetapi harus pakai kasroh. Jadi fil madrasati di dalam sekolah, fil baiti, sama ini juga ada huruf ja. Jadi fil baiti di dalam rumah. Fil al-baitu. Fil baiti al-baitu. Nah, kenapa enggak al-baitu? Kenapa? Ada alif lam. Nah, ma'rifat ada alif lam. Jadi al-baitu. Ya. Al-ghurfatu. Ya, ma'rifat ada alif lam. Jadi artinya kamar itu. Alhamamu. Ya, kamar mandi. Alhamamu, kamar mandi. Ya. Kalau misalnya ada alam, jadi fil. Fil hamami. Ya. Fil matbahi. Di dalam dapur. Al maktabu. Meja. Meja itu alal maktabi, di atas meja. Di atas meja. Alas kursi, di atas kursi. Asariri, di atas meja. Ranjang itu alal asariru. Asariru, ya. Asarir ranjang itu alal kitab, alal kitabi, atas kitab. Ya. Fil masjid, di dalam masjid. Coba semuanya dibaca yang tadi ya. Al-Madrasatu, Al-Madrasati, Al-Baiti, Al-Baitu. Sama-sama baca. 1, 2, 3.
Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hamamu fil matbahi al-maktabu al-maktabi alal kursi asyariru alal kitabi fil masjid. Subhanallah. Sudah paham ini, Bu? Insyaallah. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Ibu yang di belakang, halaman 22, Bu. Halaman 22. Boleh di HP juga ada, Bu, kalau mau di YouTube. Pelajaran Tushruba ada di HP. Ya. Halaman 22, pelajaran Tushruba. Yang tidak paham buku, boleh di HP. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ya. Al-awalu pertama. At-thalibu fil jami'ati. Mahasiswa itu di dalam kampus. Asani kedua. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. As-salisu ketiga. Ainat tajiru wa fil dukkani. Di mana pedagang itu? Wa dia fil dukkani. Di dalam toko. Muzakkar. Kalau iya itu muannas. Arabi'u keempat. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Al-khamisu kelima. Aina Zainabu? Ia fil gurfati. Di mana Zainab? Ia, namun topiknya dia untuk perempuan. Ia fil gurfati, di dalam kamar. Sama. Adas asalisu keenam. Aina waraku? Aina waraku? Wa alal maktabi. Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Siapa yang mau baca? Tahu. Dari satu ya. Ya, dari satu. Kalau pro waktu bacalah dan tulislah. Al-awalu yang pertama, al-tolibu fil jami'ati, mahasiswa itu di dalam kampus. Ya. Al-asani. Ya, asani. Asani. Yang kedua, al-rajulu fil masjidi, laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Sahih. As-salisu yang ketiga, aina tajiru, di mana pedagang itu? Hua fidukani, dia di dalam toko. Ar-robimu yang keempat, al-kolamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Di atas, ya, di atas meja. Al-komisu yang kelima, aina jayu. Zainab, di mana Zainab? Dia fil gurfati, dia di dalam kamar. Yeah. Asadisu ainal waraku, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Mumtaz, barakallahu fiik, ahsanti, masyaallah, bagus. Siapa lagi yang mau coba membaca? Boleh. Iqra waktu, baca dan tulislah. Al-awalu, al-talibu fil jami'ah, mahasiswa itu di dalam kampus. Al-sani, al-rijalu fil masjid,
Ar-rajulu fil masjid. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Sahih. As-salikus. Aina tajir? Huwa fi dukani. Di mana pedagang itu? Dia berada di dalam toko. Sahih. Ar-rabi. Al-maktab. Pena itu di atas meja. Sahih. Al-khamis. Aina Zainab? Di mana Zainab? Dia fi ghurfah. Dia berada di kamar. As-sadis. Aina waraku? Di mana kertas itu? Wa ala maktab. Dia berada di atas meja. Mumtaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau coba? Yang mau coba? Bagi Nunung coba. Halaman 22. 22, Bu. Oh. Siapa yang mau coba? Jawab boleh. Ibu dulu. Yayan, Atos. Iqra waktab. Waktu. Al-awalu atau bacalah dan tulislah. Al-awalu satu. At-thalibu fil jami'ati. Mahasiswa itu di dalam kampus. As-sani. Dua. Ar-rajulu fil masjid. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. As-salisu. Tiga. Aina tajiru? Huwa fid dukani. Tiga. Fid dukani. Di mana pedagang itu? Dia pedagang itu di dalam toko. Ar-rabi'u. Empat. Al-qalamu alal maktab. Alal maktabi. Ya, pena itu di atas meja. Al-khamisu. Lima. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Di mana Zainab? Zainab di dalam kamar. As-sadisu. Enam. Ainal waraku? Wa alal maktabi. Di mana kertas itu? Kertas itu di atas meja. Tuntas, barakallahu fi ahsanri. Bagus. Ayo, Nong, ayo baca. Senior yang tambah di nomor 10. Oh, nanti di sini dulu. Kalau kan kita semua, baru kita lanjut. So. Mana dulu? Assalamualaikum. Baca. Dari satu. Ikhra waktu. Ikhra waktu. Bacalah dan tulislah. Al-awal at-thalibu jama'ati. Mahasiswa itu di dalam kampus. As-sani. Ar-rajulu fil masjid. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Aina tajiru wa fi dukani. Di mana pedagang itu? Dia di toko. Al-qalamu ala al-maktabi. Pena itu di atas meja. Aina Zainab? Ya bil kurfati. Di mana Zainab? Ya di dalam kamar. As-sadisu. Aina waraku? Ya. Di mana kertas itu? Kertas itu di atas meja. Alhamdulillah, mumtaz. Barakallahu fi ahsanti. Siapa lagi yang mau coba? Ya, oh ibu ya, boleh. Ya. Apa tuh? Waktu. Bacalah dan tulislah. Al awalu. At-thalibu fil jami'ati. Mahasiswa itu di dalam kampus. Asalnya, alam
mana pedagang itu? Ya, di dalam toko. Al-Holamu alal maktabi. Nah, itu di atas meja. Lanjutkan yang ke delapan, yang ke tujuh. Ya. Coba perhatikan, ya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Kalau dosen ya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Wa fil fasli, dia di dalam kelas. Pas sebelum itu kelas, ya. Pas di dalam jam, pas di dalam kelas. Saminu yang ke-8, aina yasirun, di mana yasir? Wa fil firhadi, wa fil mirhadi. Dia di dalam toilet, mirhad. Dia di dalam toilet. Atasio ke-9. Asyamsu wal komaru bis sama'i. Matahari itu dan bulan itu di langit. Bis sama'i. Ruja. Al-Asiru ke-10. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Mudarrisun, boleh ya. Guru boleh. Siapa yang mau baca ya dari halaman 7, 8, 9, 10? Ya, mangga. Bapak Doni. Aina mudarrisu, di mana guru itu? Wa fil fasli, dia berada di dalam kelas. Ya, sahih. Asyamsu wal qamaru bis samai. Matahari dan bulan di langit. Al asyir. Man fil fasli, siapa berada di dalam kelas? Wa mudarrisu. Siapa lagi lancar? Ibu mangga. Mudarrisu, di mana guru itu? Wa fil fasli, dia di dalam kelas. Asaminu, aina yasiru, di mana yasir? Wa fil mirhadi, dia di dalam toilet. Atasimu, yang ke-9, asyamsu wal komaru fis samai, matahari dan bulan itu di langit. Al-asiru man fil fasli, siapa di dalam yang di dalam kelas? Wa mudarrisu. Wa mudarrisu. Ya, dia sekolah. Ya, guru itu. Oh, mudarrisu aja ya. Oh, ya. Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Al-mudarrisu. Ya. Kalau murid boleh. Atau ribu. Murid. Dokter atau ibu. Baca siapa lagi? Ayo baca. Baca dulu, baca lagi. Ayo. Lancar ke. Ada lagi yang mau baca? Dari 7 sampai 10. Dok, ibu, bangga. Ngomong lagi semangat ya, Pak. Iya, ngomong semangat. Belajar baca aja dulu. Belajar baca sudah. Belajar membaca, nanti dia buka lagi di rumah, nanti bisa baca apa? 7, asabiu 7. Ainal mudarrisu,
huwa fil fasli. Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. As-saminu 8. Aina yasiru? Huwa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia di dalam toilet. At-tasifu 9. Asy-syamsu wal qamaru fil samai. Matahari dan bulan itu di atas di langit. Al-asiru 10. Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Ya jawabannya mudarisun boleh, tolibun boleh, tolibun boleh, terserah ya. Ini pertanyaan. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Mudarisun. Ya, boleh, murid. Ibu baca. Ibu aja yang paling ujung. Coba perhatikan Bu, ini yang di bawahnya tidak ada ya, baca lagi tidak ada, baca lagi. Kalau tidak ada saya akan lanjutkan ke yang halaman selanjutnya. Tidak ada ya? Jadi sudah bisa ya. Coba perhatikan yang di bawahnya. Kolom A. Ini cara membaca nama laki-laki dan cara membaca nama perempuan. Coba perhatikan. Kalau laki-laki itu harus domah kan? Tanwin. Jadi contoh Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saidun, Aliyun, Abbasun. Jadi ujungnya itu pakai tanwin ya. Itu khusus buat laki-laki. Jadi setiap ada nama laki-laki itu pas pakai ini tanwin ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, ya, Saidun, Aliyun, Abbasun. Coba lihat sebelah kirinya, itu nama perempuan. Kalau nama perempuan itu ujungnya tidak boleh tanwin, kecuali satu, Hindun. Coba perhatikan, Aminatu, dia buat tanwin ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Mariatu, Mariamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, kecuali satu yang pakai tanwin berarti Hindun. Nah, Hindun itu nama perempuan ya. Itu pakai tanwin. Setiap tadi ada di hadis atau di bahasa Quran, kalau ada nama Hindun itu yang tidak boleh pakai tanwin ya, karena itu memang dari sana seperti itu. Kecuali. Nah selain Hindun berarti cuma pakai doma biasa ya. Coba sekarang baca Iqra waktu ma'a dohuti awakhiril kalimati. Apa mau baca dulu ini baca laki-laki perempuan, siapa yang mau coba? So, dari sini dari kanan dulu ya Bu. Hamidun, Zainabu, Aminatu. Ya. Umarun. Mar, Yamu. Sa'idun. Fatimatu. Mariam Umi. Ini bacanya laki-laki dulu ke bawah, dan ini perempuan ke bawah.
Oh, yang ini ya. Stop laki-laki dulu. Muhammadun. Yang laki-laki dulu. Ya, laki-laki dulu. Ke bawah. Ya, stop. Ya. Stop pasang dulu ya. Muhammadun. Iya, iya. Ya. 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 Sohe. Sohe. Sohe Musa. Ibu bayar, ibu baca. Oh, ini belum perempuannya. Aminatu. Ya. Zainabu. Ya. 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 Aisyatu. Ya. Odijatu. Ya. Safiyatu. Ya. Bukayatu. Sohe. Ibu bangga. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Sufayyatu. Ya. Ibu baca. Ibu mau coba? Ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun, ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya, ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun. Ya. Perempuan, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Rufayyatu. Ya, ya. Baji, mana? Baca. Baca dulu. Baca. Baca. Ammarun. Khalidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya, Sofiyatu. Siapa yang mau baca? Ibu guru mau baca? Guru ya baca. Oh. Ya udah, kita terusan. Oh, tadi guru, ibu mau nanya yang oh, ya? Yang gelap, yang tadi itu nomor 8. Yang nomor 8. Aina Yasirun atau Aina Yasiru? Nomor 8. Yang tadi Aina. Itu Aina Yasiru. Aina Yasirun. Atau Yasirun? Yasirun. Oh, ya. Aina Yasirun, kan Yasirun laki-laki. Tadi dengarnya Yasiru, Yasiru. Aina Yasirun. Itu tulisannya rumus. Ya. Setiap laki-laki ya, Yasir kan laki-laki. Ya. Tapi kadang-kadang si harokat ujungnya enggak dipakai. Aina Yasir. Tapi ini mah kan kita ngau sorong. Kalau ngau sorong itu dipakai ujungnya karena itu mengetahui harokatnya ya. Makanya kita belajar ngau sorong. Ya. Kalau kita tidak belajar ngau sorong, bingung. Jadi itu Yasir, kenapa Yasiru? Kan dia tahu. Kan kali ini Bu ini teh nama laki-laki jadi pakai Yasirun. Enggak usah lo, enggak usah lo pakai ya. Coba ini Iqra waktu madhabti awakhir kalimat yang tadi ya. Cara membaca laki-laki dan perempuan ya. Coba ini huruf nun. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Siapa yang membaca? Yuk, dari sini dulu. Ini huruf nun. Hamidun, Zainabu, Aminatu. Ammarun. Ammarun, Sa'idun. Fatimatu, Maryamu, Aliun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Sohe, mana kabar? Ayo, bangga. Ayo. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ya, sohe. Terus. Lanjut. Ya, lanjut. Hamidun, Zainabu,
Aminatun, Ammarun, Sa'idun, Fatimatun, Maryamun, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatun, Muhammadun, Sofiyatun, Khadijatun. Aminatun, Zainabu, Aminatun, Ammarun, Sa'idun, Fatimatun, Maryamun, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatun, Muhammadun. Ya, Syahe. Terus siapa yang membaca? Wajib dulu membaca, ayo. Ayo, akan terus. Boleh terus. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Samidun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyah, Muhammadun, Iyatun, Iyatun, Iyatun. Ya, sahih. Siapa lagi yang membaca? Ibu Ami. Bapak Ami. Bapak Ami ya. Senior, oh iya, dia matang lah. Ya udah, kita teruskan ya. Kita sampai jam berapa? Jam 10 ya. Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Kurang ya. Coba sekarang huruf ba. Buka halaman selanjutnya huruf ba ya. Bagian huruf ba. Coba perhatikan ya. Unduru istami, perhatikan, lihatlah dan dengarkan saja. Al baitu minal baiti. Rumah itu dari rumah. Al masjidu ilal masjidi. Masjid itu ke masjid. Coba saya perhatikan sekali lagi karena ibu-ibu ini masih ada yang mungkin belum ada belum paham. Al baitu itu berupa ma'rifat. Ciri ma'rifat itu ada diawali dengan huruf alif lam. Ujungnya harokatnya tidak boleh tanwin, harus domah biasa. Itu yang disebut ma'rifat. Sekarang minal baiti. Minal baiti itu adalah hukum jar majrur. Karena apa? Karena diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu min ya, dari artinya. Jadi setiap ada huruf jar, ujungnya pasti kasro, harokatnya kasro. Minal baiti. Begitu pula al-masjidu sama, ini juga ma'rifat, di awal alif lam. Tidak boleh tanwin, harus domah biasa. Jadi al-masjidu, ilal masjidi. Ilal masjidu adalah berupa huruf jar majrur. Huruf jar itu adalah ilal, artinya ke. Ya, setiap ada di awal huruf jar, itu harokatnya ujungnya kasro, ilal masjidi, ke masjid. Teruskan ya, sini lagi ada waktu, mungkin ada 5 menit lagi. Hah? Oh iya. Tapi kan belum datang. Ya, sudah datang ya. Ibu-ibu, bapak, mungkin dicukupkan sekian saja ya. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama pada hamdalah Rabbil Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.